Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Karena dari teman-teman banyak yang menanyakan untuk Sonic apakah masih diproduksi atau tidak. Karena banyak sekali yang mengatakan itu sudah tidak diproduksi atau disuntik mati. Tetapi di belakang saya ini ada salah satu Sonic yang tipe special edition teman-teman, yaitu dengan harga Rp25.370.000 buat teman-teman yang ada di area kami di Ketanggung Brebes Jawa Tengah, atau yang pelatnya G, pelat H, pelat K dan juga pelat AD. Nah, lalu apakah sudah tidak diproduksi atau masih lanjut diproduksi 2023 ini? Mari kita lihat secara langsung saja di belakang saya ini untuk Sonic-nya apakah unit yang 2022 atau justru sudah 2023. Untuk melihat bahwasannya unit 2022 atau 2023, kita harus melihat dari nomor rangkanya. Untuk nomor rangka yang 2022 menggunakan kode NK di bagian tengahnya, sedangkan yang 2023 sudah menggunakan PK. Apakah Sonic ini sudah menggunakan kode PK atau justru 2022 dengan NK? Kalau dengan NK tentunya adalah penghabisan stok dari 2022. Oke, langsung saja kita lihat. Untuk nomor rangkanya itu sendiri, dia ada di bagian stangnya. Jadi di bagian sini, Kang. Nah, bawah stang ya. Oke, kita lihat di sini, Kang. Nah, ini kelihatan banget. Biar teman-teman bisa melihat. Nah, ini kodenya sudah menggunakan kode PK. Ya, artinya Sonic yang kita lihat ini merupakan tahun rakitan 2023. Berarti bisa kita simpulkan untuk tahun 2023 Sonic itu masih diproduksi ya. Buat teman-teman semuanya yang sering menanyakan review Sonic-nya, nah mari kita review saja, mari kita lihat detailnya untuk Sonic yang sudah 2023 ini, warna merah putih tipe yang special edition. Dimana untuk yang special edition itu sendiri, di sini untuk warna velgnya dibedakan menggunakan warna merah. Oke, kita lihat dari depannya terlebih dahulu, mulai dari atas. Untuk model spion dari Sonic itu sendiri, dia sepertinya biasa saja kelihatan seperti ini. Warnanya hitam, nggak ada variasi-variasi, cuma motifnya yang berbeda. Walaupun sama-sama pendek, yang bagian luarnya motifnya seperti yang kita lihat. Kalau yang di tengahnya ini agak kayak pendek-pendek. Kemudian kita ke bawah lagi, ke bagian hand grip-nya dulu. Ini untuk model hand grip-nya, dan di sini jalurnya juga terlihat memanjang. Selanjutnya untuk koplingnya ini menggunakan warna hitam doff. Kemudian handle rem juga menggunakan warna hitam doff. Di sini ada tempat minyak rem, dan kita lihat ke bagian bawah lagi, di sini ada paduan warna hitam dan warna merah. Untuk warna hitamnya itu sendiri di bagian depan di sini menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar, ada tulisannya Honda. Dan untuk lekukannya bisa kita lihat, nah seperti ini untuk detail lekukan-lekukan di bagian warna hitamnya. Dan ada warna merah, nah warna merahnya itu sendiri di bagian samping ke depan seperti ini. Nah ini ada tulisannya Racing ya seperti ini, karena untuk varian yang merah putih di motorsport itu biasanya dikatakan Racing, seperti untuk yang CBR ya ada Racing Red kayak gitu, tapi ini sebutannya merah putih ya, bisa dikatakan Racing Red juga ya Kang karena ada warna merahnya. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya lagi, ada paduan warna putihnya di sini. Nah untuk warna putih di atas ini pakainya stripping. Nah di bawahnya lagi di tengah sini antara yang putih dengan merah ini warna hitam lagi berbahan plastik kasar. Untuk lampu utamanya itu sendiri Sonic sudah menggunakan lampu LED. Nah seperti ini. Kemudian untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Nah di sini sama di bagian sini untuk lampu sennya. Untuk lampu utamanya itu sendiri terbagi jadi dua klaster ya, ada yang atas dan ada yang di bagian bawahnya. Serta di sini dilengkapi dengan dudukan plat nomor. Ke bagian bawah untuk di bagian kaki-kakinya, suspensinya menggunakan suspensi teleskopik dan memang kelihatannya nggak terlalu gede ya, nggak gede-gede banget kayak gini Kang kelihatan. Kemudian untuk di bagian
spakbornya ini ada kombinasi warna putih dengan warna hitam. Warna putihnya di bagian depan ini menggunakan putih glossy, di bagian belakang warna hitam berbahan plastik kasar, dan untuk bagian disknya ini gede banget, Kang. Walaupun di sini belum menggunakan yang wave, tapi untuk disknya itu besar, sehingga kalau disk besar itu ya tentunya dalam segi pengereman akan lebih maksimal sih untuk lebih ngesetnya ya dibandingkan yang disknya agak kecil. Kemudian untuk kalipernya warnanya juga keemasan, pakai Nissin. Bannya di sini menggunakan IRC, pakainya tubeless, palang-palangnya Nivi kayak gini, dan dengan ukuran 70/90 ring 17 untuk di bagian ban depannya. Untuk detail di bagian kokpitnya bisa kita lihat, untuk kontaknya itu sendiri menggunakan kontak biasa seperti yang kita lihat, dapat dua kontak, dan untuk keamanannya itu sendiri belum menggunakan smart key system atau keyless. Untuk tampilan panel meternya di sini menggunakan digital ya. Di sini ada indikator sen, indikator suhu, kemudian indikator lampu jauh, netral, dan juga engine. Nah, di depan di dalamnya sini ada untuk kecepatan, indikator bahan bakar seperti itu, Kang. Nah, untuk di model stangnya seperti ini saja ya. Ya, modelnya ngelekuk ke bawah. Nah, kayak gini, Kang. Untuk lekukannya, kemudian warnanya hitam, dan di sini hanya ada tombol starter saja, tidak ada engine cut-nya. Di bagian sebelah kiri ini ada lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen kanan dan kiri. Nah, lanjut lagi ke bagian tengahnya. Di bagian tengahnya ini ada warna hitam berbahan plastik kasar, namun ada yang modelnya halus, ada yang bermotif. Di sini ada logo Honda. Kemudian untuk warna merahnya, nah ini warna merahnya, menguncinya menggunakan baut-baut L kayak gini, Kang. Nah, ini warna merahnya, dan ada strippingnya Sonic, ada logo Honda juga, 6 speed DOHC. Karena Sonic itu sendiri menggunakan mesin 150cc DOHC dengan pendingin cairan atau radiator, dimana radiatornya ada di bagian depan sini. Kemudian di sini untuk tempat cadangan radiatornya, Kang. Selanjutnya untuk di bagian sampingnya ini kombinasinya warna hitam lagi, dan hitamnya ini menggunakan bahan plastik kasar. Nah, bisa kita lihat untuk warna hitamnya ini bermotif bintik-bintik-bintik sampai ke bawah. Kemudian di sini ada yang halus, dan di sini ada yang modelnya alur garis-garis kayak gini. Untuk warna merahnya itu sendiri di sini ada di bagian sini, dan di belakang ini warnanya putih. Jadi kombinasi merah putih sama merah sama hitam seperti itu. Nah, di sini ada tulisannya juga 150R 1H. Nah, ini strapping untuk yang menempel di bagian belakangnya. Selanjutnya kita lihat di bagian belakangnya. Di sini untuk suspensinya menggunakan suspensi tunggal, dan kelihatannya nggak ada setelannya juga. Kemudian di sini untuk push step di bagian belakang pakai aluminium seperti ini. Nah, ini ada tempat minyak rem di bagian belakang. Nah, untuk di bagian sini mesinnya masih dilengkapi dengan selahan atau kickstarter. Nah, ini untuk remnya, dan ini untuk push step di bagian depan menggunakan karet ya, kelihatan lapisan karet, ada besi di dalamnya. Dan untuk tampilan di bagian belakang pengeremannya di sini seperti ini, menggunakan pengereman cakram juga, pakai Nissin kalipernya. Bannya di sini pakai IRC ukuran 80/90 ring 17 tubeless. Nah, untuk model knalpotnya ini memanjang kemudian miring ya, Kang. Nah, ini bahannya plat aluminium kayak gini untuk di bagian knalpotnya. Selanjutnya kita lihat juga untuk di bagian joknya. Untuk joknya seperti ini ya. Untuk joknya yang saya rasakan itu memang nggak empuk sih, Kang. Jadi dia itu kecil, kemudian terasa nggak empuk lah, beda kayak motor-motor matic yang terasa lebih empuk. Nah, di sini di dalam ini ada filter udara, kemudian di bagian sini ada tangki bensin yang berkapasitas 4 liter. Nah, untuk Sonic itu sendiri diklaim AHM dapat menempuh jarak 1 liternya itu mampu 40 km. Nah, untuk model behelnya seperti yang kita lihat menggunakan warna hitam dove, dan di sini ada warna hitam berbahan plastik kasar. Selanjutnya untuk lampu di bagian belakang ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Untuk sennya, lampu remnya juga masih menggunakan lampu bohlam biasa. Tidak ada lampu khusus untuk plat nomor karena sudah dapat pencahayaan dari lampu di atas, ada mata kucing, ada tulisan Honda, dan ini model dari spakbor di Sonic yang di bagian belakangnya. Selanjutnya kita lihat lagi pada bagian sebelah kiri. Nah, di sini ada untuk perpindahan gigi, modelnya seperti ini. Sasisnya menggunakan warna hitam. Nah, ini ada cover rantainya juga menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Untuk detail di bagian bawahnya bisa kita lihat di sini menyatu ya, dari atas ada tulisannya Honda juga. Ini timbul kayak gini, Kang. Nah, ini ke atas nyambung ke bagian atas sana. Kemudian kalau di bagian depannya seperti ini saat kita lihat. Nah, seperti ini, Kang.
Nah, untuk saat ini artinya Sonic itu masih tetap diproduksi untuk tahun 2023. Namun memang secara produksinya ya yang jelas nggak banyak kayak motor-motor matic ya, karena zaman sekarang untuk motor-motor seperti ini, seperti Spot kemudian Bebet, juga peminatnya sudah beralih ke motor matic dibandingkan dengan motor maticnya yang produksinya banyak, bahkan indenanya sangat menumpuk. Tetapi untuk Sonic untuk saat ini masih tetap diproduksi. Kalau teman-teman minat unit ini, unitnya ready di Super Honda Ketanggungan. Jadi ada satu unit yang baru turun dan rakitannya sudah tahun 2023 dengan harga Rp25.370.000. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.